Selamat datang di Rastafari ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial gitar lagu Creep dari Radiohead ya. Nanti lengkap dengan chord, petikan, dan genjrengannya. Dan buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe Rastafari ya, karena ada video tutorial gitar yang update setiap harinya. Oke, langsung aja ke tutorial. Oke, pertama untuk intronya. Intronya di sini kita main dari G ya. Dan di sini nggak perlu pakai capo, karena nada lagunya sudah sama seperti lagu aslinya. Jadi yang punya capo bodo amat, kita tetap main dari G. Intronya ada sedikit petikan ya, kita buat seperti ini. Di sini cara mainnya, pertama dari G ini dipetik bass atau 6 ya, petik 6, terus 3, 2, 6, 3, 2, terus 6, 3, terus 2 fret 3, terus 3, terus 2 fret 3 nya ini open, terus 3, tekan lagi 2 fret 3 pakai linking, terus 2 open. Jadi, nah setelah itu ke B. Oke, B gini ya, kita pakai ceper aja biar gampang. Nah di sini dipetik senar 4, terus 3 2 4 3 2 4 3, terus 1, open ya ini, terus 3, 2, terus 2, 3, 2, oke, jadi nah, setelah itu ke C. C itu ini dari B geser 1 fret. Oke. Nah, di sini dipetik senar 4 3 2 4 3 2 terus 4 3. Nah, setelah itu ini ke linkingnya main ke senar 2 fret 6-nya. Terus 4. Terus ini balik lagi. Oke. Terus petik senar 2. Terus 3 2 3. Oke, jadi nah, setelah itu ke C minor. Nah, C minor ini seperti ini ya, buat yang belum tahu. Seperti B minor tapi telunjuknya di fret 3 ya. Di sini petikannya itu 4 2 3 4 2 3 terus 4 2. Terus setelah itu balik ke 4 lagi. Sama ya. Terus 2 open terakhirnya. Terus masuk ke verse 1. Gitu. Bisa ya? Coba kita mainkan pelan-pelan dulu biar sambil ikutin ya.
suka verse 1 ya. Verse 1-nya tuh chord-nya G. Terus ke B. Nah, ini chord-nya dipencet semua ya. Terus ke C. Terus ke C minor. Tuh, chord-nya sama. Nah, di sini genjrengan. Untuk genjrengan itu langsung kita mainkan dari intro sampai verse satunya dulu. Masih sama, cuma nanti ada sedikit variasi pas di G-nya ini. Jadi don 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 don. Nah, setelah itu senar 2 fret 1 ditekan pakai telunjuk. Terus open. Gitu. Jadi buat variasi. Jadi gitu. Bisa ya, langsung kita mainkan. Verse 2, chord dan genjrengnya sama. Jadi langsung kita mainkan. I don't care if it hurts. Refnya tuh chord dan genjrengnya sama ya. Terus setelah itu nanti langsung masuk ke bridge. Bridge-nya itu chord dan genjrengnya juga sama. Jadi langsung kita mainkan sampai bridge-nya ya. Thank you.
masuk ke verse selanjutnya. Ini verse terakhir ya. Nah itu nanti langsung masuk ke ref. Ref terakhir sekaligus outro ya. Jadi langsung kita mainkan. Hey.